Persaingan makin ketat di papan tengah dan bawah. Apakah suasana di tim Persik semakin tegang atau justru lebih rileks? Silakan coach. Sebenarnya tim kita itu tidak tegang dan tidak rileks. Kita waspada aja, kita tetap fokus, kita tetap konsentrasi untuk ngadapin 7 final lagi yang kita punya ke depan. Yang pertama adalah lawan Arema, di mana kita mau nggak mau juga harus ambil poin. Dari awal kita memang masuk ke lapangan untuk meraih 3 poin, dan nanti di situ kondisi pertandingan kita akan lihat, kita akan baca. Tapi sebenarnya kalau tegang enggak, kalau rileks enggak, ya kita tetap sebagai orang kerja di sepak bola, kita selalu menghargai apa yang tim lain juga lakukan. Mereka juga latihan, mereka juga waspada, mereka juga punya target. Tapi paling enggak kita harus pikir Persik Kediri saat ini, karena di pertanyaan ada kan memang di bawah ya, kualifikasi atau apa namanya, nilai di bawah sama di tengah kan sangat ketat. Jadi mau nggak mau kita harus ambil poin.